Kita masuk pada halaman 116, yaitu bagian F, speaking. Ya. Ada tugas pertama, yaitu langkah apa yang harus diambil atau harus dilakukan. Dengarkan guru kamu membaca kata-kata berikut ini. Ya. Ulangi setelah beliau. Nah, ini dia kata-katanya. Nah, kemudian mungkin bisa kamu kerjakan ini ya. Kerjakan apa perintah-perintahnya. Berikan resep kamu itu kepada teman. Resep yang mana? Tentu resep yang sebelum ini. Yang kamu bawa dari rumah kemarin ya, di tas ketiga kemarin. Kemudian mengacu pada catatan yang baru saja kamu buat. Ya, catatan resep yang tas di halaman 115. Sampaikan kepada teman kamu itu tentang langkah-langkah yang dia perlu lakukan untuk membuat makanan yang kamu sebutkan di dalam resep. Nah, di dalam resep yang di halaman 115 ya. Mintalah teman kamu itu untuk memeriksa apakah langkah-langkah kamu sebutkan tadi telah sama dengan resepnya ya, yang jadi kamu sebutkan cocok enggak langkah-langkahnya. Kemudian mintalah teman kamu itu memberikan feedback atau komentar atau tanggapan. Feedback itu tanggapan ya. Kemudian bergantian. Ya, setelah selesai bergantian lagi. Teman kamu akan menyampaikan resepnya dan kamu akan mendengarkan kepada dia dan melakukan langkah-langkah di atas. Jadi lakukan juga langkah-langkah seperti ini. Ya, yang langkah pertama diberikannya, kemudian sebutkan, minta teman kamu itu, kamu harus memeriksa apakah resep yang disebutkan oleh teman kamu itu sudah sama dengan yang di catatannya, dan kemudian kamu memberikan tanggapan. Itu dia, task pertama dari yang F. Kemudian bagian 2, berdiskusi. Ya. Diskusikan dengan teman kamu tentang kesamaan dan perbedaan. Perbedaan ya antara resep kamu dan resepnya. Nah, persamaannya dan perbedaannya mungkin bisa sama-sama mungkin di bagian bahan baku ya, ingredients-nya. Bisa jadi mungkin sama-sama menggunakan telur ya resepnya. Cari samaannya. Mungkin sama-sama perlu menggunakan tepung atau sama-sama menggunakan bahannya sama, misalnya sama-sama ayam tapi resepnya berbeda. Misalnya mungkin kamu ayam goreng, dia ayam rebus atau ayam sup ayam misalnya. Bisa jadi seperti itu. Itu dalam resep. Kemudian dalam langkah-langkah kesamaannya, mungkin sama-sama perlu digoreng atau perlu sama-sama direbus atau perlu sama-sama dikukus, segala macamnya. Itu bagian langkah-langkahnya. Begitu juga perbedaan-perbedaannya yang kamu buat cari ya. Perbedaannya mungkin kamu punya menggunakan bawang, dia tidak. Dia menggunakan misalnya tidak ada bawangnya ya. Mungkin menggunakan tepung saja atau apa segala macam-macam. Nah, itu dia kamu cari persamaan dan perbedaannya. Kemudian bagian 3 menyelesaikan deskripsi. Ya, melengkapi deskripsi. Isilah bagian yang masih kosong dengan kata-kata yang cocok. Ya, ini terjemahannya ya. Sup kepiting ya, sup kepiting crab salt soup ini adalah sup kepiting. Sup kepiting mungkin menjadi salah satu makanan favorit bagi banyak keluarga, many families, many banyak families keluarga. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat sup kepiting ya. Ya, kita isi nanti ya. Tempatkan tomat utuh ya, wall tomatoes ini tomat utuh, air, kacang lima ya, terus jagung, titik-titik carrots ini adalah wortel ya. Jadi mungkin ini slice ya, irisan wortel. Kita isi dengan slice. Slice ya. Jadi wortel yang sudah diiris-iris ya. Onion
bawang, nah, chop cincang. Jadi bawang cincang, bawang sudah dicincang. Terus bumbu Old Bay, ada nama bumbunya Old Bay. Terus kaldu sapi, ya, beef broth ini kaldu sapi di dalam sebuah panci ini ya, cocoknya ini ya, pot. Jadi di dalam pot di dalam panci 4 liter. Kemudian head to simmer, panaskan hingga mendidih. Tutup dan titik-titik selama 5 menit. Nah, kalau ini nih cocoknya cook, ini nih masak ya, dimasak selama 5 menit. Jadi ini isinya adalah cook. Lanjut nomor 2, ya, didihkan air, ya, ini bring water to titik-titik ini, bawa air ke, kalau seperti ini cocoknya ini boil ya, jadi didihkan air artinya, ya, boil, jadi boil itu artinya mendidih ya, tambahkan daging cakar kepiting, tunggu sebentar, tambahkan cakar kepiting dan rebus ya, panaskan, mendidihkan ya, didihkan selama 6 menit ya, tiriskan titik-titik, nah mungkin crab claws ini ya, nah crab claws tiriskan. Drain, tiriskan crab claws ya, dan set aside, ini artinya adalah sisihkan, jadi sisihkan cakar kepiting itu. Nomor 3, aduk ya crab meat ini, aduk stir ini, aduk crab meat ini adalah daging kepiting dan cakar kepiting jika menyukainya atau menginginkannya ke dalam campuran tomat. Nah, ini tomato dan vegetables, tomat dan sayur-sayuran. Ini cocoknya mixture ya, campuran ini ya. Kita buat mixture campuran tomat dan sayuran. Tutup dan didihkan, simmer. Simmer, tutup dan didihkan selama 10 menit. Ya, selama lebih kurang ya. Minus longer ini 10-15 menit. Kemudian titik-titik hot. Ini di yang terakhir tentu disajikan. Jadi ini adalah isinya adalah serve ya. Sajikan dalam keadaan panas. Nah, itulah dia untuk kali ini, halaman 116 bagian F, tas 1, 2 dan 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.